Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua. Hello. Okay, di video kali ini gua bakalan pakai komposisi baru di mana gua seri pembaca ya. Katanya ada komposisi terbaru. Enggak baru sih. Cuman metanya lagi sering banyak dipakai, yaitu pakai naga elektrik, teman-teman. Nah, ini naganya udah gua pakai, udah level max, tapi untuk di pertarungan gua sendiri belum mencoba, teman-teman. Seperti apa sih naga ini di pertarungan ya? Jadi, kita bakalan langsung aja mencoba untuk mencari musuh nantinya. Untuk komposisi kira-kira kita pakai apa aja? Simple sih. 9 naga dragon, 10-nya balon. Nah, ini kita perlu garis bawahi bahwa balonnya belum level max, teman-teman. Jadi, total pakai 20 balon sih. 10-nya dari si Clan Castle ya. Clan Castle-nya pakai blimp. Jadi, total 20 balon dengan 9 naga petir ya, guys ya. Untuk spell, gua pakai 2 rek, 1 freeze, 6-nya haste. Jadi, haste ini untuk mempercepat gerakan dari si naga listrik ya, karena naga listrik ini lumayan lamban sih geraknya guys, jadi kalian harus percepat gerakan dia ya gitu. Nah sekarang kita bakalan langsung aja attack ya. Dari yang pertama gue mau take a revenge dulu, siapa tahu ada yang bisa kita take a revenge, teman-teman. Nah kan ada kan. Wah ini rejeki sih guys. Ya ini hitung-hitungan apa ya, bonus lah ya teman-temannya. Ini nggak dihitung untuk jumlah attack ya, kita hitung bonus lah ya ini ya. Oke, taruh di satu, di sini satu. Nah, taruh haste di sininya, guys. Nah, sisanya bodo amat. Tuh, kan? Mantep, kan? Nah, kayak gitu. By the way, town hall-nya mana ini? Sial. Gila. Beuh. Gila, coy. Gigi, guys. Beuh, 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 beuh. Ayo. Ayo, guys. Ini sih tutorial untuk membuang spell ya. Tutorial untuk membuang spell ini ya guys ya. So far sih emang gue dari dulu udah tahu kalau misalnya naga elektrik itu lumayan kece gitu guys. Cuman untuk di TH 15 atau 16 sih sekarang ya. Cuman untuk di TH yang sekarang, TH 16, gue nggak tahu apakah dia masih relevan untuk dipakai. Kita harus membuktikan omongan dari orang-orang nih, karena yang tadi kan itu cuman contoh ya, karena base-nya mudah. Metal bass. Wah, ini bisa di attack lah. Wah. Nggak capek-capek gue nyari musuh, guys. Revenge aja langsung, anjay. Nah, di sini yang perlu kita fokusin adalah si air defense-nya ini ya, yang bisa menghambat, apa ya, si udaranya, guys. Karena kita fokus di udara ini. Oke, kita gas dari sini ya. Nah, kita bersihin dulu depan-depannya. Nah, kasih balon. Baru belakangnya, guys. Nah, gitu. Oh, gila cuy. Oke. Mantap, coy. Beuh. Anjay. Beuh. Town hall-nya dapet. Beuh.
Gila, Inferno gua. Inferno lagi. Grand Warden-nya parah sih. Wah, isi dalamnya belum ya? Sulit sih guys, kayaknya guys. Sulit gak sih? Gila. Grand Warden gua parah banget, anjir. Wah, gila sih. Untuk tingkat kerusakan gue rasa persentasenya nggak segila itu ya kayaknya ya, atau bisa jadi ya kayak yang seperti gue ngomong nggak cocok dengan beberapa base. Nah, salah satunya base ini mungkin nggak cocok, jadi ya ini dindingnya max juga, anjir. Sengsara gue, sengsara guys ini guys. Tapi lootnya dapet. Ya, memang dipastikan ya 2 bintang lah ya. 2 bintang masih oke lah ya. Kita harus coba di pertempuran real ya. Kita bakalan cari musuh yang menurut gua bisa untuk diratakan gitu guys. Ternyata bukan base ini kayaknya. Ini base dindingnya, dinding max guys. Dinding max ini tuh. Lambat banget ngancurinnya. Tuh, healernya masih belum max ya, jadi belum maksimal ini. Ability udah habis. Teslanya ada 5. Udah, nggak mungkin rata nih. Gila, keras. Oke, kita bakalan loncat lagi di pertempuran berikutnya. Let's go. Wah, guys, emang rejeki itu emang nggak kemana ya, guys. Ya, gila emang nih. Kemana ini mau ngetik kalau ketemu yang kayak gini terus, guys? Aduh. Agak-agak juga ini guys. Kita basmi dulu ya. Defense-nya kita basmi dulu guys. Taruh di sini satu. Mantap. Misalnya kita taruh di sini. Guys, gue nggak perlu turunin Lancaster lah ya. Ayo naga, gerak cepet. Ternyata Town Hall-nya masih. Santai gak sih? Nice. Langsung kita lanjut lagi yang berikutnya ya, serangan berikutnya. Ini hoki guys, dapat yang ginian langsung cepet lah, kita harus ngambil kesempatan ya guys ya. Let's go. Oke guys, gua ketemu base yang lumayan susah ya, tapi gak apa-apa, kita coba aja untuk ngeteknya kayak gimana. Dan kebenaran ini air defense-nya lagi ngadep keluar semua nih. Kayaknya titik kelemahannya ada di sini ya. Tapi kita tetap attack-nya dari sisi kanan kiri dulu ya, dibersihin gitu teman-teman. Ya, gue mulai dari sisi kanan kiri dulu. Oke, kanan kiri udah. Sekarang kita masuk balonnya. Beuh. Gila coy. Oke, fly high bro. Cepat bro. Tap. Waduh, salah gua. Gue turunnya kaste tadi, gue harusnya turun spell ya.
Turun hero di sini. Wah, tadi tiba-tiba Elgato gua hilang, guys, suaranya. Aduh, ini gua nggak tahu nih suaranya ke-record agak ya. Record kagak ya ini ya. Aduh, tapi yang jelas, gua apa ya? Entah apa ini teknik penggunaan gua yang salah atau memang menurut gua nggak efektif untuk meratakan base yang sudah TH16 untuk sekarang, guys. Jadi harus dikombinasikan dengan beberapa troops ya pastinya ya. Jadi ya, sementara sih yang bisa gua simpulkan itu, guys, dari attack yang sudah gua lakukan ini ya. Nah, sisanya ini kita tinggal pembuktian nih, teman-teman. Kira-kira di next attack kayak gimana nih? Kita bakalan cariin yang agak prematur ya. Kita tes apakah TH yang prematur kita bisa ratain. Gitu, let's go. Nah, ini salah satu contoh base yang prematur ya. Kita bakalan coba untuk ngetek ya. Di sini untuk air defense dia semuanya hadap bawah ya. Jadi kita bisa attack dari arah sini, teman-teman. Jadi kayak biasa, kita bersihin dulu kanan kiri ya. Gini baru kita spam di depan, belakangnya balon, belakang lagi ini, belakang lagi jawara royal ya. Gas. Gas, guys. Tetap aja mati semua sih. Tetap aja mati semua, coy. Gak tau ya, teknik gua yang salah nih kayaknya. Cuman mudah-mudahan cuman gua aja yang salah sih, bukan kalian ya. Prematur loh ini, guys. Agak gatel juga kepala. Kok bisa kayak gini gitu kan? Maksud gua tuh kayak gitu. Gini dong, gak rata anjir. Come on lah. Bisa prematur loh, guys. Ya gua rasa ini kesalahan di gua aja sih mungkin untuk komposisinya ya. Mungkin bagi kalian yang sudah pakai komposisi kayak ginian, kalian boleh share chat di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira kesalahan gua di mana? Salah gua tuh apa gitu? Pasti gua yakin ada kesalahannya, guys. Apa? Apa ini harus dikombin dengan truk yang lain gitu kan? Atau gimana? Ya gua nggak tahu gitu ya, karena sedih juga sih. Atau kita bisa combine dengan Super Archer ya. Super Archer, jadi kita combine dengan Super Archer sama si Naga Elektrik nih. Nah, bisa jadi menarik ya. Gue baru kepikiran juga, guys. Ya udahlah, nanti kita lanjutin lagi di next video, teman-teman. Yang jelas di sini untuk full Electric Dragon gue cuma bisa mendapatkan 2 bintang, nggak bisa ngeratain. Kecuali base yang bonus tadi ya, yang cuma petak doang, nggak ada defense-nya, ya itu gampang lah. Tapi kalau yang kayak gini, ya nggak bisa sih. Gitu, teman-teman ya. Itu aja yang bisa gue simpulin. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.